teman-teman semuanya. Welcome back to our YouTube channel. Hari ini kita lagi mau ngopi pagi-pagi di salah satu coffee shop yang kita sebenarnya udah pernah kesini ya Bang, tapi udah cukup lama. Tapi ini one of the best coffee shops juga di Jakarta. Jadi kita mau kasih lihat ke teman-teman semuanya yang mungkin belum tahu atau yang udah pada tahu, untuk kasih lihat lagi nih suasananya seperti apa, kopinya kayak apa. Kita mau cobain sarapannya juga ya Bang. Oke, mari kita coba. Namanya adalah Kisaku. Yaudah nih, kita udah di depan Kisaku sekarang, udah mau masuk. Yuk kita masuk. Let's go. Halo Mbak. Pagi. Sarapannya di sini ada apa aja ya Mbak? Ada nasi atau ada bakmi. Oh wow, besar juga makanannya. Atau ada pasta. Oh ada pasta, oke. Nah jadi ini makanan-makanannya. Mereka tuh ada bakmi ayam, terus ada nasi-nasian juga. Tapi aku kayaknya ngopi dulu. Kamu apa Mbak? Aku mau ngopi, aku mau black. Kamu ya. Mau. Kamu mau white kan? Satu ice black, satu ice latte. Kita sarapannya kayaknya nggak kuat yang nasi-nasi ya Bang? I want the gula. Mau satu yang gula sama satu yang coklat. Mereka juga ada kayak pastel sama nastar nih. Sama choco chunk cornflakes nih buat buka puasa nih, snacknya cocok banget nih. Oke, jadi ini kita lokasinya di bagian outdoor. Outdoornya tuh cukup spacious. Tempat duduknya ada lumayan banyak nih, dua. Dan ini kayak ada kotak mengelilingin. Ini juga ada tempat duduknya. Nih seperti ini. Ini kotak dikelilingin, tapi mostly nggak boleh duduk karena di sebelah sini ada space juga. Jadi mostly sini tuh tempatnya tuh semi outdoor, nggak terlalu panas karena panasnya di sini, di sebelah sini nggak terlalu panas, jadi it's good. Dan kalau indoornya, space-nya tuh dikit banget sih sebenarnya, cuman kayak 4. Jadi kayaknya cafe ini tuh lebih mengedepankan ke grab and go coffee, karena dari tadi banyak tuh abang Gojek keluar masuk. Ini juga salah satu cafe yang sering masuk ke nominasi Best Architecture Cafe juga, jadi top sih Kisaku sih. Oke, mari. Yuk, gimana ya, Kak? Oke. Oh, di sini. Oke. Oke, jadi pesanan kita udah datang semuanya. Ini ada fresh ice latte, harganya Rp35.000. Terus pesanan aul, seperti biasa, fresh ice black, ini harganya Rp28.000. Dan kita mau nyemil-nyemil sarapannya. Ini aja, donat, ada yang donat mesis, harganya itu Rp15.000. Dan yang donat gula, harganya juga sama Rp15.000. Sebenarnya mereka juga banyak pilihan makanan lainnya, ada kayak nasi-nasian, terus ada kayak bakmi, terus ada bakso goreng. Tapi karena kita pengennya yang light aja sarapannya, jadilah donat. Oke, kita langsung aja cobain ya. Oke, aku mau cobain ice white-nya, ice latte. Karena ini kita duduknya di yang semi outdoor, jadi pengennya yang dingin-dingin kayak gini. Smell my ripe. Kopinya enak sih, creamy, nggak terlalu strong kopinya, tapi pas buat ice latte kalau menurut aku. Oke, sekarang mau cobain ini ice latte-nya Rianka tadi. Cobain sayang. Karakter biasa asam ya, tapi karena ini susu ice latte jadi banyak susunya, mostly jadi rasanya lebih ke cream. It's good, aku suka, enteng jadinya ya. Tapi sekarang mau cobain dulu nih, ini ice blacknya Kisaku. Aku tuh suka banget desain Kisakunya nih, logonya. Maksudnya apa sih ini Kisaku? Apakah ada burung namanya Kisaku? Cobain ya, ini ice black. Ini baru nih karakter asamnya, Beb. Kamu coba sini, karena ini karakternya kita banget. I love the ice black. Mau coba? Oke, cobain blacknya, sayang. Black. Enak kan? Enak, segar banget sih. Asam ya? I like it, fruity gitu. Sekarang kita cobain donatnya ya. Kelihatannya padat tapi pas ditekan kayak lumayan soft.
Wow, ini sih padat banget sih. Gede ini, kenyang ini. Big bite. Is it good? Tunggu. Nih, donatnya tuh kayak solid, padat gitu. Jadi bukan tipe yang airy. Tapi justru kalau buat snack atau sarapan tuh ngenyangin banget. Dan soft juga. Aku tak sabar mau cobain, cobain dong. Gundul, gak ada mesesnya. Donat kampung ya? Donat kentang gitu? Iya, standar lah ya, donat standar lah ya. Lagi bang. Aku suka ya. Okay, sekarang kita cobain yang gula. Nih, kamu duluan nih bang. Yang gula? Gila, banyak banget ini gulanya. Pakai gula yang tepung-tepung. Yang gula lebih empuk. It's good. Teksturnya lebih enak ya. Aku suka donat sih, especially pakai kopi. Cocok ya. Enak lah. Jadi pagi-pagi teman-teman yang udah di daerah Senopati mau ngopi tapi maunya outdoor, ya di sini tempatnya. Banyak banget outdoornya ketimbang indoornya. I think I like best one bang. Kalau lebih suka ice black sih. Ketimbang yang white. Kalau ice latte mungkin kalau aku lebih prefer kalau double shot kali ya. Kayak ini single shot ya. Mungkin ya, kayaknya single shot. Soalnya lebih light gitu ice latte-nya. Aku lebih suka yang lebih strongan kalau ice latte. I think I like this one. I love this one. Double shot ya. Lebih suka kamu ya. Ini enak. Jangan lupa di sini kalau udah kelar ngopi sama makan, dibuang sendiri sampahnya yang bukan plastik ke dalam tong sampah. Oke, selesai kita ngopinya. Rapiin dulu sampah buat sendiri. Mari. Makasih ya Mbak. Ini ya, udah ya. Ini dibuangnya di sini. Jadi gimana kalau buang gimana? Plastik ini? Kakak dapat chip dari aku. Nanti dapat free minuman juga kalau selesai semua. Oh, oke, okay, boleh-boleh. Mau dong. Kalau gitu tulisan itu ya, itu... return your plastic waste to our barista. Makasih. Oke. Okay. Terima kasih, Mbak. Makasih. Terima kasih banyak. Jadi kalau balikin gelasnya, maksimum 1 per bill dapat 1 stamp. Nanti kalau udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dapat lagi free coffee. Alright. Program daur ulang. Oke. Okay. Keren. Mari Mbak, makasih. Dah. Oke teman-teman, jadi kita udah selesai ngopinya. Kopinya enak, tempatnya juga asik, minimalis-minimalis gitu. Kayu-kayu, vibes-nya bagus banget, estetik banget ya pokoknya. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain, langsung aja datang ke Kisaku atau ke cabang-cabang mereka yang lain. Kita bakal taruh lengkap semua di description box kita. Oke, okay, so thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share this video ke teman-teman yang suka coffee shop hopping juga. And see you in our next video. Bye. Bye.